Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau ganti filter ya. Yang atas nih, yang bawah kemarin katanya udah diganti ya. Ini tinggal yang atas. Jadi kemarin waktu minggu kemarin ya, itu diganti cuma yang bawah. Jadi ganti oli sama filter yang bawah. Cuma untuk salinan bahan-bahan yang atas ya. Filter yang atas ini belum diganti ya. Jadi ini akan saya ganti ya. Nanti caranya seperti biasa ya. Kalau nggak punya kunci pakaiin aja nih. Kalau ada tali kipas bekas yang retak-retak, itu jangan dibuang ya. Ini bisa buat buka sama masang. Nanti caranya ya, tunjukin ya. Ini kan saya mau ganti yang baru nanti ya. Nanti ya, terkadang kan sewaktu kita habis ganti, kan kadang-kadang susah hidupnya. Kalau susah hidupnya, ya, ini bisa di sini nih. Ini ada baut 10, bisa dibuka. Kita pompa lagi. Tapi kalau misalkan tetap nggak bisa, ini aja nih. Ini mur noksel ya, kendurin semua. Videonya udah ada sih ya. Jadi nanti kalau udah di start ya, kalau udah keluar minyak dikencengin, tutup lagi. Tapi kalau yang belum jangan dikencengin lagi. Dikendurin aja ya. Itu misalkan pas habis ganti filter baik atas atau bawah. Misalkan susah hidupnya ya. Nanti kadang-kadang kayak gitu sih. Kalau susah hidupnya ini buka aja nih. Dikendurin ya murnya 1 2 3 4 mur noksel kendurin semua. Start ya. Kalau yang udah keluar minyak kencengin. Tapi yang belum jangan dikencengin ya. Nanti kalau udah keluar semua pasti hidup. Videonya ada ya. Ya, usahakan dulu nih. Pakai biasa ya, pakai ini tali kipas. Nanti kalau usahakan ya kalau pas habis dipasang yang baru, kalau mau buang anginnya, kan kita mau pompa ya. Itu yang dikendorin ini ya, yang gede nih. Buat yang gede. Dan yang ini ya kalau udah biasa nggak apa-apa, takutnya kalau belum biasa takut bocor kenceng banget. Ini selek, yang selek di tempatnya ya, dragnya selek. Kalau bautnya enggak, ini kan besi, cuman dudukannya kan aluminium. Nanti kalau terlalu kenceng selek, nanti minyak keluar terus kalau masuk mesin hidup ya. Sini aja nih aman ya. Ini kan ada O-ringnya ya, kita basahin pakai ini ya, pakai oli atau pakai grease dikit aja asal basah. Ini biar nggak nilep ya. Pakainya nggak apa-apa nih. Pakai oli mesin. Nah, asal basah aja. Ya kita buka dulu ya, kayak gini caranya ya. Lilitin, masukin dari bawah. Ini kan udah masuk ya. Kan kita mau buka. Kalau buka, tarik yang sebelah kanan, otomatis nanti filter muter arah kiri. Sebaliknya kalau mau masang tarik sebelah kiri, nanti filter akan muter arah kanan. Ini pertama berat biasanya, tapi nanti kalau udah gerakan enteng. Nah, kalau udah gerak enteng. Ini kemarin diganti yang bawah doang, katanya tenaganya masih belum bagus ya. Jadi untuk saringan bahan bakar ya, sebaiknya kalau udah melewatin 20.000 itu diganti aja. Untuk saringan oli itu setiap 10.000. Jadi kalau udah melewatin 10.000 kilometernya itu putar oli diganti. Tapi untuk filter solar atau filter bahan bakar itu setiap 20.000 diganti, itu sebaiknya ya. Sekarang tinggal pasang yang baru. Ini masang pakai tangan aja kuat, kenceng udah. Cuman bukannya kadang-kadang kalau pakai tangan nggak kuat. Tapi misalkan ragu, pakai tali kipas lagi. Ya, jadi pas dengan tali kipas itu jangan dibuang bekasnya.
ini bekas nih, retak-retak nih. Tuh. Jangan dibuang nih, buat buka filter bisa nih. Lilitin kayak gini ya. Rapihin, masukin dari bawah. Nah, tadi kan waktu membuka kan yang ditarik sebelah kanan. Sekarang waktu masang, tarik sebelah kiri. Nanti filternya akan muter ke arah kanan. Udah kayak ini cukup ya. Udah kencang bro. Sekarang kita pompa ya. Nurin dulu. Di sini nggak apa-apa, tapi hati-hati kencenginnya. Nanti kalau terlalu kencang, slek. Soalnya ini aluminium, ya. Kalau bautnya besi, tapi dudukannya aluminium. Sesuai mas ya? Eh? Paling sesuai su. Nggak apa-apa, aku nggak boleh sesuai. Karena tadi saya bisa ingatnya pakai botol mesin dan saya cuma kirim jam sih. Jadi dicet kan anu kayak gambar telur nih loh. Oh. Benar kayak anu merek. Atau silikon. Ayo silikon. Silikon loh. Oh. Botolnya sih benar aja. Ya lo itu. Kita nggak bawa bos. Ini video ini kan kotor. Nah, ini pas sebenarnya lagi. Nah, ini kan udah kepasang ya. Jangan lupa ya, nanti kalau udah selesai ini cuci ya pakai sabun. Penting nih, saya kan banyak bawah di bawahnya ada kabel-kabel ada dinamo starter ya. Nanti kalau misalkan kena minyak otomatis kadang-kadang kan dibungkus selasi ya kabelnya, itu gampang terkelupas. Jadi kalau udah selesai cuci pakai air sabun. Ini ya, ini saya hidupin. Nanti kalau belum bisa, ini kendurnya yang tadi saya bilangin tuh. Kalau misalkan belum bisa hidup, murnoxel kendorin dulu. Nanti kita pompa lagi, tutupin start. Kalau keluar minyak, tutup. Kalau belum jangan. Kalau belum bisa nih ya, saya coba tutupin dulu. Udah bisa langsung hidup, jadi nggak perlu dibuka nozzle-nya. Jangan lupa ya, nanti ini cuci pakai air sabun, ini penting. Nah, biar rapi ya kerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.